kader Golkar, saya ikut merasa senang dan bangga bahwa salah satu calon Bupati Golkar adalah seorang anak muda yang sudah berprestasi jadi ketua DPR RI, kan bukan hal yang gampang, dengan visi yang bagus dan berjanji untuk merangkul semua pihak dalam membesarkan Partai Golkar. Jadi saya kira ini sangat menyejukkan. Insya Allah semuanya diberi jalan yang terbuka, bukan hanya bagi Golkar, tapi juga bagi kemajuan Indonesia.